Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para penonton dan subscriber dari Muhyiddin Pimpongkots. Nah, kali ini saya bersama dengan teman saya ini, saudara Fadli ya. saudara Fadli, dan beliau merupakan ketua daripada PTM Al-Quds. Dan juga penanggung jawab daripada lokasi dari pertandingan ini. Nah, kita akan berbincang-bincang sementara. Gimana nih pendapatnya untuk pertandingan kali ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi untuk pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Kami dari PTM Al-Quds di Provinsi Bengkulu, Bumi Air Malaysia, menyapa semuanya. Salam olahraga, salam pingpong, salam satu hobi. Baik, alhamdulillah kita telah selesai telah melaksanakan pertandingan, dan insyaallah sebentar lagi akan selesai. Evaluasi dari kegiatannya alhamdulillah begitu antusias dari teman-teman untuk mengikuti pertandingan ini. Dan alhamdulillah, walaupun dengan fasilitas yang belum maksimal, kita tetap bersemangat untuk menampilkan permainan terbaik. Dan alhamdulillah, bisa terbukti dengan kita lihat bagaimana skill dari teman-teman dan anak-anak kita. Dan untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mengadakan pertandingan ini. Dan insyaallah, kami mohon dukungan kepada semuanya untuk membantu kritik sarannya, komennya kepada kami di sini. Terima kasih. Dan untuk peserta dalam pertandingan atau kompetisi kali ini diikuti oleh dari mana saja? Apakah dari seluruh provinsi yang ada di Bengkulu? Untuk sementara kita memang ada beberapa perwakilan dari kabupaten. Ada Kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten terdekat yang hadiri dalam turnamen ini, baik dari Pengkab maupun dari instansi-instansi yang ada, itu ada bergabung di sini dalam turnamen MK Cup ini. Nah, ini PTM Al-Quds sendiri ini mengirimkan berapa personel untuk mengikuti kejuaraan ini? Dan hasilnya gimana? Antara harapan dan realita yang dicapai gimana? Alhamdulillah, PTM Al-Quds berpartisipasi, walaupun tidak banyak, dan melebihi ekspektasi kami. Karena kita PTM yang baru, yang juga awalnya berdiri pun hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Tapi karena mengikuti perkembangan, alhamdulillah kita masuk di final kadet untuk bergu, dan kemudian sekarang masih divisi 4, itu anak kita masih di semifinal. Dan mohon doanya juga agar bisa masuk final juga. Terima kasih. Jadi ini dibandingkan dengan kompetisi-kompetisi sebelumnya, ini mungkin merupakan prestasi yang cukup baik untuk PTM Al-Quds. Ya, alhamdulillah di kemarin kita sempat ini di KONI, alhamdulillah. Dan untuk yang sekarang, untuk lumayan membanggakan, kita telah masuk final, dan mohon doa juga sekali lagi divisi 4 kita juga masuk final. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk PTM Al-Quds. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut untuk semifinal yang kedua kali ini di nomor beregu untuk ganda. Baik teman-teman, kali ini kita akan kembali melanjutkan pertandingan di semifinal untuk nomor beregu di nomor ganda antara PTM Segar melawan PTM Gajah. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Ya, skor sekarang adalah 2-0 untuk PTM Segar. Ya, bagus sekali sodokan dari forehand tadi. Pendek saja. Ya, sebuah tipuan tadi. Dan menghasilkan poin untuk PTM Segar menjadi 3-1. Pendek saja. Bagus sekali tadi rally terjadi saudara-saudara, teman-teman. Dan dimenangkan oleh PTM Gajah pada rally tadi. Sehingga poin kembali bertambah untuk PTM Gajah menjadi 2-3. Ya. Sayang, gagal dikembalikan. Skor sekarang menjadi 4-2. Sayang sekali.
Pengembalian tadi nyangkut di net. Ya, sergapan yang cukup cepat tadi dari PTM Gajah. Dari Ray ya. Ray dari PTM Gajah. Ya, kembali Ray melakukan space. Gagal dikembalikan oleh Wiwit. Poin pertama untuk PTM Gajah. 4-5. Servis pendek saja dari Ray. Ah, sayang. Gagal tadi. Mas Ugi. Wiwit melakukan servis. Pendek saja. Ah. Apa yang terjadi? Bola pendek tadi. Terlalu melebar. Sayang, terlalu lebar sehingga bola out. Ya, gagal dikembalikan servis dari Om Ugi. Jangan duduk meja. Ya, out tadi. Sodokan dari Ray tadi gagal dikembalikan oleh Wibit. Poin menjadi 6 untuk PTM Gajah. Gagal Ray mengembalikan servis dari Ikhwan. 9-6. Penempatan yang bagus dari Om Ugi. Cukup melebar ke arah forehand daripada Ikhwan. Gagal dijangkau tadi bolanya. Poin bertambah menjadi 7-9. Kayak lakukan servis pendek saja. Gagal, Iwan. Bola terlalu melebar. 8-9. Kembali Ray melakukan servis pendek saja. Pelan. Penempatan yang bagus. Melebar ke arah sudut kiri backhand daripada Iwan dan gagal dikembalikan. Poin cukup ketat kali ini menjadi 9-9. Wait, lakukan serve. Ya, pendek saja. Bagus sekali. Tadi ada sedikit smash ya dari Ikhwan. Gagal dikembalikan oleh Ray. Sayang. Oke, teman-teman. Set pertama ini dimenangkan oleh PTM Segar dengan skor 11-9. Ya, kita akan kembali setelah time out. Oke, teman-teman, kita lanjut ke set yang kedua. Kami ralat kembali. Yang bertanding kali ini adalah bukan PTM Segar, tapi PTM dari STTC ya. STTC Bengkulu. Melawan daripada PTM Gajah. Nah, PTM Gajah ini adalah terdiri dari saudara Ray dan saudara Om Ugi. Sementara dari PTM STTC adalah Wiwit berpasangan dengan saudara Ikhwan. Ya, servis sudah dilakukan. Skor sekarang 1-0. Ya, pendek saja. Out. Skor imbang, 1-1. Kali ini Ray akan melakukan servis. Pendek. Bagus sekali penempatan yang sangat lebar tadi ya. Ke arah sisi forehand daripada Ikhwan. Dan gagal dikembalikan oleh Wiwit. Ray servis. Kembali. Pendek saja. Sayang. Sodokan yang terlalu melambung dan out. Kedudukan imbang 2-2. Net. Sayang sekali, bola sudah cukup tinggi tadi ya, tapi gagal, smash masih menyangkut di net. Out. Aja.
Kita lanjut ke set yang ketiga, keempat. Ya, bagus sekali. Rally dimenangkan oleh PTM Gajah. Skor 1-1. Luar biasa penempatan yang sangat lebar tadi. Sangat sulit dijangkau. 2-1. Cukup cepat tadi backhand dari Wiwit, gagal dikembalikan oleh Ray. Skor imbang 2-2. Gagal tadi forehand dari Ray, terlalu lebar. Ya, kembali gagal. Sayang sekali sodokan dari Ray tadi terlalu memanjang. Ya, bagus sekali. Bola sempat menggelinding di net. Pada empatan yang bagus dari Ihwan tadi, tidak bisa diantisipasi. Net, saudara-saudara. Gagal. Bola hanya menyangkut di net. Kali ini Ray kembali melakukan serve. Gagal. Bola yang cukup cepat tadi. Ya, kembali gagal. Apa yang terjadi dengan PTM Gajah? Beberapa kali mereka melakukan kesalahan. Ya, kembali out. Dan keuntungan untuk PTM STTC. Oh, blok yang tidak sempurna tadi Ray tadi mengakhiri set yang keempat ini dan pertandingan dimenangkan oleh STTC Bengkulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita berjumpa kembali di pertandingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.